Halo guys, selamat datang di channel gua Ferdian Haji Channel guys. Dan kali ini gua ingin membuat video episode kedua dari sebuah review sepatu yang mungkin kalian sudah tahu dari judul. Dan ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Ya, enggak kelanjutan juga sih, kebetulan saya juga beli sepatu dan alhasil sepatunya sama cuy sama yang kemarin kita review. Dan saya ingin berterima kasih pada kalian yang udah nonton video part pertamanya. Itu sudah tembus di angka 820-an view guys. Terima kasih banget yang udah nonton dan sudah 14 like. Terima kasih. Itu salah satu video favorit yang ada di channel YouTube Ferdian Haji Channel. Terima kasih banget yang udah nonton segitu banyaknya ya. Terima kasih. Dan kali ini kita akan review sepatu juga sama mereknya dari Liga dan tipenya berbeda. Kalian saya review dulu itu mereknya Legas. Jadi tanpa lama lagi, pastikan kalau sudah like, comment, dan subscribe, kalian bisa tonton sinematiknya. Oke guys, mari kita ambil barangnya. Ini dia guys barangnya yang saya beli, ini versi Lega. Dan sedangkan yang dulu saya beli itu seperti ini guys. Ini versi Legas, ini bungkusnya doang by the way. Nih. Ya Legas, ini serinya Legas tapi dibuat sama Lega ya guys ya. Oke, ini Lega nih. Lega series, oke. Okay. Dan ini adalah leganya, jadi nggak ada lega seriesnya, ini leganya dan ini warnanya hijau guys, which is ini cukup keren dari desain kotaknya. Dan di sini ada beberapa fitur yang salah satunya saya suka banget ya guys ya. Ini tipenya Kumo 1.5 KB yang biasa hitam ya warnanya. Oke. Tenang aja, nanti saya akan buatin detailing-detailingnya. Tunggu kalau sudah lihat dari sinematiknya kan, tapi nanti tetap saya kasih tahu. Oke, langsung kita buka guys. Ini hitungannya review aja. Oke, ini nota pembeliannya. Saya beli di harga 650 ribuan ya, lebih, which is lebih mahal dari Lega Series. Kalau kalian belum nonton Lega Series, bisa cek link di deskripsi. Dan untuk kalian mau beli itu, saya beli di Matahari, nggak disponsorin by the way. Oke, langsung aja. Ini dia guys. Wow. Ini desainnya juga cukup keren ya. Saya sangat suka dengan desainnya. Dan kita ambil satu dulu ya. Di sini tuh dia ada warnanya, ini katanya bisa berubah guys kalau kena sinar. Langsung aja kita sinarin ya. Tuh. Berubah sih. Pada kamera harusnya berubah nih. Tuh. Mungkin kita ke ini katanya sih ada fitur kayak bunglon-bunglon gitu ya. Katanya bagian sininya itu bisa berubah warna. I don't know, saya cek tadi nggak berubah kan. Ya nggak tahu. Dan nah ini fitur yang saya suka, dia nggak pakai tali guys. Jadi talinya ini cuma lock unlock aja, nggak usah pakai ikat tali iket-iketan segala ya. Tuh. Tuh. Ya seperti ini. Dan di bagian dalamnya sini ada tulisan Legas yang berwarna orange. Sini juga tulisannya simpel banget. Ini saya pilih simpel dan desainnya cuma sini sih. Ini tuh logo L. Dan ini sini ada efek percikan-percikan gitu. Nah, pastinya kalian pengen nih lihat detailingnya nih. Oke. Langsung kita
Coba di talinya ya guys ya. Oke guys, ini dia di talinya guys ya. Nih tuh, ya bahannya kain seperti biasa. Nih tuh, dan dia ada motif percikan-percikan seperti ini. Dan kuncinya ini dia seperti ini guys. Nih itu. Ya, di talinya bagian bawah sini ada logo L yang berwarna oranye tentunya. Dan ini cukup besar ya guys ya, karena ini ukurannya 46 ya. Bagian belakangnya seperti ini guys, keren. Oke, sekarang udah lihat di talinya kan ya, by the way, jadi keren kan sebenarnya buatannya ini. Di harga 650.000 ini worth it nggak menurut kalian untuk sekelas liga ya ini? Dan menurut saya sih ini cukup worth it. Dan ini juga guys, dia modelnya nyambung ya sini. Jadi ini tuh kita biasanya kalau lihat sepatu-sepatu biasa ditarik-tarik gitu kan, kalau ini nggak. Ini sambung ke kanan, yang kiri kita kosong gini. Bisa ditarik, kalau yang ini nyambung. Mungkin kalian tahu lah ya, yang udah punya liga. Kalian yang udah punya liga model seperti ini, tolong komen di bawah deh reviewnya gimana sih, enak gak dipakai. By the way, ini belum saya pakai, ini baru beli ya, jadi saya ingin review dulu dan nanti saya akan jadiin sebagai daily driver ya, yeah. Bahasanya mungkin gitu. Kalian mau lihat kondisi ligas gua yang tipe ligas ya, ligas gua, nanti gua kasih tahu di akhir video yang udah mengenaskan. Tapi tetap bisa dipakai dan tetap keren. Guys, terus ini dia. Ini dia sebelahnya, guys. Nih. Tampak dari depan, di sini ada emblem Legas-nya ya. Tampak emblem Legas. So, ini keep moving ya. Bukan let the way. By the way, kalau di box-nya sini udah nggak ada keep moving lagi guys, yang dulu saya bilang itu kayak garasi drift, good driving safe and goodbye gitu kan. Makanya yang tahu garasi drift ya sini ya, ini intinya keren sih guys, tuh ada percikan tinta ya kan. Jadi nanti kita nggak tahu ini tinta beneran atau tinta bolpen. Ya seperti ini guys. Oke guys, kayaknya untuk video review sepatu dari Liga ini sekian aja. Jadi menurut kalian gimana dengan Lega yang saya beli ini? Bagus enggaknya, worth it enggak menurut kalian untuk sekolah juga? Komen di bawah ya. Terus coba kalian bandingin deh sama video Legas gua yang sebelumnya. Oke, bandingin ya. Bukan, jangan bandingin kualitas videonya, jangan. Dari sepatunya ya dibandingin. Nanti mungkin saya kasih klip di kondisi Legas gua saat ini. Oke, jangan lupa kalian like, comment, subscribe video Varian Haji ini. Ayo kita bangun channel ini agar semakin berkembang. Kalian bergabung di Varian Haji channel dan kalian itu berlangganan dengan cara gratis. Kalau kalian ingin follow semua social media saya ada Instagram dan sering buat story gitu. Kalian bisa cek link di deskripsi ya guys ya. Oke, saya Varian cabut. Kita ketemu di video selanjutnya. Have a nice day. See you in the studio. Bye.